Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini saya sendiri yang punya channel, Chris di sini. Saya lagi berada di bawah Jembatan Merah Putih. Jadi Jembatan Merah Putih itu sebelah sana. Jadi seperti apa nanti saya tak akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana luasnya Jembatan Merah Putih atau diistilahkan di sini JMP untuk teman-teman semua. Dan kebetulan saya harus bilang Jembatan Merah Putih diresmikan oleh Presiden Jokowi di tahun-tahun yang lalu. Jadi teman-teman ikuti video ini supaya saya akan menunjukkan bagaimana mahakarya hasil kerja dari Pak Presiden Jokowi di Kota Ambon Manise. Seperti apa videonya, check it out. Oke teman-teman, sekarang saya lagi berada di atas Jembatan Merah Putih Kota Ambon. Dan seperti yang video saya bilang tadi bahwa Jembatan Merah Putih ini diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo langsung di Kota Ambon Manise. Jadi saya akan tunjukkan teman-teman bagaimana luasnya Jembatan Merah Putih. Saya akan tunjukkan lewat footage drone yang saya beberapa waktu lalu menerbangkan di daerah sini. Dan teman-teman bisa lihat luas banget. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa Jembatan Merah Putih ini melayani berbagai macam kendaraan, angkutan roda 4 maupun 2, dan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan masyarakat yang menuju akses ke bandara Patimura Ambon dengan cepat dari Kota Ambon, dari dalam kota ke daerah sebelah. Jadi bisa lihat, oke, begitu luasnya. Dan untuk teman-teman, biasa di kalau di sore-sore seperti ini ada masyarakat yang memanfaatkan tempat ini untuk jogging di sini. Tapi memang harus hati-hati juga karena kendaraan lalu lalang yang cukup padat. Karena memang sangat penting sekali jembatan ini untuk menunjang aktivitas masyarakat yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Dan kita bisa lihat teman-teman, di sana kita bisa lihat Kota Ambon sendiri dalam kota. Oke, dan teman-teman, tiang-tiang di sini pun sangat kokoh. Besar-besar tiang-tiangnya dan bisa lihat berwarna merah putih. Dan di atas, paling tinggi atas itu ada berlogokan WIKA sama PU. Jadi memang pekerjaan untuk pembuatan konstruksi bangunan ini, pekerjaan semua ditanggulangi oleh WIKA sama PU. Jadi BUMN, kemudian perusahaan negara, jadi sangat efisiensi yang pastinya. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa Jembatan Merah Putih ini sangat-sangat, sekali lagi saya bilang, sangat-sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di sini. Jadi intinya bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, di semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia ini, intinya sangat bermanfaat untuk kita. Dan teman-teman jangan lupa, apabila teman-teman suka dengan video ini, like, comment, share video ini, subscribe yang paling penting, dan jangan lupa juga selalu semangat dalam menghadapi tantangan-tantangan kalian ke depan.